Dari Studio Utama Universitas Pendidikan Mandalika, PKKMB 2021 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, adik-adik, pada pagi hari ini, hari kedua PPKMB kita akan menyajikan materi dari Biro Keuangan, yaitu tentang slide-nya, tolong. Ya, materinya pada hari ini yaitu sistem pembayaran biaya kuliah atau e-collection BNI. Kita dari Biro Keuangan, saya sendiri akan memperkenalkan sebagai Kepala Biro Keuangan. Saya Ibu Nur Hardiani. Saya berasal dari Madura. Ya. Wah, kita ini satu bangsa, satu tanah air. Ya. Oke. Di sebelah saya perkenalkan Ibu Warek 2, Ibu Hajah Yeti Kurniasih MSI, dan di sebelah saya Kabak Keuangan Mas Bagus Karyadi SE ya. Adik-adik, sesi pada pagi hari ini kita diberi waktu sebanyak 60 menit atau 1 jam ya. 30 menit kita akan mempresentasikan sistem pembayaran biaya kuliah ini. Kemudian yang kedua sesi tanya jawab 30 menit. Aturan mainnya dalam tanya jawab ini, saya akan beri kesempatan 5 fakultas mengajukan pertanyaan. Dari masing-masing fakultas, pertanyaannya tidak boleh sama. Yang kedua, penanya pertama akan kami beri hadiah. Tolong dicatat. Tolong dicatat operator nama sama NIM-nya ya. Ya, nanti hadiahnya bisa diambil saat offline, PPKMB offline selama 2 hari, siapa yang bisa hadir. Kalau yang jauh, kalau sudah belajar di kampus bisa ke ruangan saya. Kami bertiga dari Biro Keuangan di bawah instruksi Ibu di bawah ini ya, Ibu Warek 2. Nanti Ibu Warik 2 akan menyampaikan, ketemu lagi siang nanti ya, akan menyampaikan struktur organisasi kampus. Adik akan sering ketemu, adik-adik ini semua akan sering ketemu dengan kita jika ada masalah dengan keuangan. Masalah teknis nanti akan disampaikan oleh sama Mas Bagus ya. Nah, Mas Bagus ini pasti akan sering dicari karena semua ini Mas Bagus yang lebih paham. Kalau ada apa-apa nanti kita bantu, saya bantu. Selain kita berdua di Biro Keuangan, ada dua tim kami, yaitu Ibu Ayu sama Ibu Hajah Hanani. Itu nanti teman-teman saya yang akan membantu mempermudah dan memperlancar adik-adik dalam proses pembayaran. Semua sistem pembayaran kita yang perlu kita ketahui itu online. Untuk lebih mudahnya atau lebih pahamnya, nanti saya kesempatan kepada Mas Bagus untuk mempresentasikan sistem pembayaran kuliah, biaya kuliah online ini. Ya, Bu. Ya, sebelum Mas Bagus menyampaikan isi materi ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Warek 2 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran ini. Oke, saya persilakan Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini, ya, di hari kedua PKKMB Universitas Pendidikan Mandalika tahun 2021, kita masih bisa bersama-sama, ya, baik bertemu secara daring, ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Jadi adik-adik semua, tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah Wakil Rektor 2 dalam hal ini menangani SDM dan keuangan, ya, membantu tugas-tugas rektor di bidang administrasi SDM dan keuangan. Adik-adik, tadi diperkenalkan nama saya Yeti Kurniasih. Mungkin saya izin buka masker sebentar supaya tidak tertukar gitu nanti. Jadi adik-adik bisa lihat wajah saya seperti apa, ya. Jadi paling tidak bisa melihat senyumnya saja dulu. Karena kalau kita apa yang dijelaskan nanti oleh Mas Bagus mengenai sistem pembayaran, sistem keuangan, berarti itu membicarakan mengenai kewajiban-kewajiban registrasi atau pembayaran keuangan. Nah, mungkin dalam hati adik-adik, oh seperti itu kan namanya suatu kewajiban, ya. Mungkin itu satu hal yang memberatkan dan sebagainya gitu. Jadi saya harapkan tidak seperti itu. Jadi dengan penjelasan yang akan disampaikan mengenai sistem pembayaran kuliah ini, supaya adik-adik beserta keluarga nanti bisa merencanakan gitu, ya, bisa merencanakan karena sistem pembayarannya kapan, besarannya berapa, bagaimana caranya itu sudah diketahui dari awal gitu, ya. Jadi adik-adik, acara ini disiarkan secara live juga di YouTube, jadi bisa mengajak keluarga, Bapak Ibu untuk bisa menyaksikan sehingga ada pemahaman yang sama mengenai sistem pembayaran ini. Adik-adik sekalian, saya tidak tahu, ya, belum mengenal adik-adik satu persatu, jadi saya sebut adik-adik semuanya, ya. Saya ucapkan selamat datang, ya, bergabung di Universitas Pendidikan Mandalika. Mudah-mudahan pilihan adik-adik untuk masuk ke Universitas Pendidikan Mandalika itu insya Allah adalah pilihan yang terbaik, ya, untuk mendapatkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi dengan memberikan layanan yang terbaik, ya, sehingga adik-adik nantinya akan lulus dengan membawa kompetensi yang sesuai dengan program studinya masing-masing, ya. Adik-adik sekalian, sebelum adik-adik mendaftar sebagai mahasiswa pada program studi masing-masing di Undikma, adik-adik tentu mendapatkan informasi, baik informasi melalui teman, melalui dosen, maupun melalui media sosial, ya. Melalui web Undikma itu adalah informasi yang resmi gitu, ya. Mungkin nanti bisa saya tanya adik-adik, kira-kira adik-adik ini sebagian besar mendapatkan informasi tentang Undikma itu melalui mana? Ya, melalui media sosial atau melalui informasi cetak atau melalui informasi dari orang-orang yang terlibat langsung di Undikma gitu. Nah, kalau pada web Undikma, apakah adik-adik sudah pernah masuk ke web Undikma? Saya pikir sudah semuanya, ya, karena pendaftaran semuanya sekarang melalui sistem online, ya. Pada web Undikma, pada di pojok kanan atas itu ada subnya PMB, itu penerimaan mahasiswa baru. Di situ sudah tertera mengenai besaran biaya kuliah yang adik-adik harus bayarkan gitu. Jadi di sana sudah ada skema kapan pembayarannya dan berapa besarannya masing-masing. Untuk setiap program studi di situ sudah ada tabelnya masing-masing. Jadi itu besaran biaya SPP itu sudah kami sosialisasikan dari awal saat adik-adik sebelum mendaftar menjadi mahasiswa baru. Ya, jadi saya harapkan adik-adik sudah
bisa mendownload itu, bisa memegang itu, bisa dikomunikasikan dengan orang tua begitu, sehingga orang tua juga bisa merencanakan, mempersiapkan kapan saatnya melakukan pembayaran kuliah ya. Saya pikir para orang tua tentu akan mendukung kebutuhan adik-adik dalam perkuliahan ya, termasuk juga biaya kuliahnya. Yang penting bagaimana adik-adik bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan para orang tua ya. Jadi di situ secara garis besar bahwa biaya kuliah untuk angkatan 2021 dan untuk semuanya itu sudah mengikuti tabel yang sudah tertera di situ. Tidak akan ada istilahnya perubahan di tengah jalan. Jadi skemanya sudah ada di situ. Semester 1 ada di situ ya. Semester 1 ada biaya daftar ulang, kemudian nanti ada SPP semester ganjil tahap 2 gitu. Begitu juga di semester kedua ada SPP tahap 1 dan SPP tahap 2. Jadi secara garis besar ya, perkuliahan dalam satu tahun akademik itu dibagi menjadi 2 semester. Setiap semester itu ada 2 sesi pembayaran SPP. Jadi kenapa seperti itu? Supaya ada lebih ringan gitu daripada sekaligus biaya kuliahnya menjadi besar gitu ya. Jadi ada tahap 1 setiap semesternya, di mana tahap 1 itu adalah sebagai persyaratan registrasi supaya adik-adik bisa mengisi KRS, Kartu Rencana Studi, ya, sebagai syarat untuk adik-adik bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian ada SPP tahap 2, di mana waktu pembayarannya adalah dari setelah UTS sampai sebelum UAS. Jadi itu sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian semester. Jadi secara garis besar seperti itu polanya ya. Jadi dalam satu tahun ada 2 semester, dalam satu semester ada 2 tahap pembayaran SPP. Jadi semuanya detailnya berapa besarannya dan kira-kira kapan waktunya itu sudah ada di dalam web Undikma di PMB di SK Biaya Kuliah. Jadi silakan adik-adik bisa download di situ. Itu saja mungkin adik-adik sebagai pengantar. Terus bagaimana teknis pembayarannya? Pakai ATM kah? Pakai langsung ke bank atau bagaimana tahu besarannya tagihannya? Itu nanti akan dijelaskan oleh Biro Keuangan. Jadi itu saja sebagai pengantar dan perkenalan untuk adik-adik semua. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan alhamdulillah ini Ibu Biro Keuangan menjanjikan hadiah khusus untuk adik-adik yang mengajukan pertanyaan atau bisa menjawab pertanyaan nanti begitu ya. Jadi itu saja sebagai pengantar dari Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan pengantar dari Ibu Warek 2. Selanjutnya, kita kasih kurang lebih 20 menit sampai 25 menit. Saya berikan kesempatan kepada Mas Bagus untuk presentasi PowerPoint. Silakan Mas Bagus. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang sebuah sistem pembayaran yang akan membantu adik-adik dalam proses pembayaran seluruh biaya kuliah selama di Universitas Pendidikan Mandalika. Nanti adik-adik akan bisa memahami keunggulan dan manfaat serta skema pembayaran biaya kuliah selama menjadi mahasiswa di Undikma. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung kepada materi yang dibahas pada pagi hari ini. Sistem pembayaran di Undikma itu sistem pembayarannya online semua untuk diketahui oleh adik-adik. Jadinya kami Universitas Pendidikan Mandalika bekerja sama dengan Bank BNI Cabang Mataram untuk menyediakan layanan pembayaran bagi adik-adik mahasiswa.
Yang di sini yang dinamakan adalah BNII Collection. BNII Collection ini memang diperuntukkan untuk membantu kami di bagian keuangan dan mempermudah adik-adik juga saat melakukan pembayaran. Ya, artinya dua sisi semuanya diuntungkan, yang adik-adik juga dapat manfaat, kami juga di bagian keuangan mendapatkan manfaat juga. Ada manfaat layanan yang akan diperoleh oleh adik-adik adalah mahasiswa dapat melakukan transaksi pembayaran 24 jam selama 7 hari. Artinya jam, kalau adik-adik bisa membayar melalui ATM, bisa melalui mobile banking. Kalau di bank kan hanya terbatas waktunya, mungkin dari jam 8 sampai jam 3. Tetapi kalau lebih dari itu, bisa melalui ATM, bisa melalui mobile banking, atau internet banking dan SMS banking. Semua metode pembayaran bisa digunakan dengan oleh adik-adik. Mudah dan cepat ini artinya mahasiswa dapat melakukan pembayaran tagihan dimanapun adik-adik sedang berada. Mungkin saat ini adik-adik tidak berada di Mataram, mungkin sedang berlibur pulang ke kampungnya di Bima, di Dompu, atau mungkin ada yang dari luar pulau Lombok dan Sumbawa, bisa dibayar di mana saja, yang penting sesuai dengan kode pembayaran yang ada di sistem informasi akademik mahasiswa. Nah, ini juga kemudahan berikutnya yaitu ada report pembayaran yang real time online. Nah, ini ketika adik-adik membayar, saat itu juga kami di Biro Keuangan akan langsung mendapatkan report secara online. Jadinya kami bisa mengecek saat adik membayar, kami bisa mengecek apakah uang yang adik bayarkan tersebut sudah masuk atau tidak ke rekening lembaga. Ya. Fleksibilitas channel pembayaran, artinya adik-adik dapat membayarkan melalui channel mana saja. Yang perlu saya tekankan di sini, sebaiknya adik-adik kalau melakukan pembayaran, harus melakukan pembayaran melalui bank Himbara, himpunan bank milik negara. Yang itu yang antara lain ya BRI, BNI, Bank Mandiri. Kalau melalui layanan pembayaran yang online seperti Dana, yang itu saya tidak sarankan ya, karena kita memang tidak pernah bekerja sama dengan lembaga pengiriman uang selain dari milik Bank Himbara tersebut. Karena ada beberapa kasus yang sudah mengirimkan uang tetapi tidak melalui Bank Himbara sehingga tidak masuk uangnya. Tapi di laporan dari pada saat mereka mentransfer uang itu sudah terkirim tapi kami uangnya, ya, itu bagian dari dengan layanan pengiriman uang selain dari milik Bank Himbara. Nah, ini adalah kode format pembayaran. Di sini kita membayar, setiap mahasiswa memiliki kode pembayaran yang berbeda-beda. Jadinya mahasiswa A tidak akan sama kode pembayaran dengan mahasiswa yang B. Jadinya setiap mahasiswa tuh punya satu kode pembayaran. Kode pembayaran 16 digit nomor virtual akun. Company ID itu tidak akan berubah, jadinya semua mahasiswa company ID-nya akan tetap 85269080
Selanjutnya mahasiswa bisa meneruskan untuk 8 digit selanjutnya yaitu dengan menggunakan nomor induk mahasiswanya. Tentunya adik-adik sudah memiliki nomor induk mahasiswa. Mungkin ada beberapa dari antara adik-adik yang ikut menjadi peserta PKKMB pagi ini. Ada yang belum memiliki nomor induk mahasiswa. Kemungkinan adik-adik belum melengkapi berkas pendaftaran secara lengkap sehingga nomor NIM-nya tidak keluar sampai dengan hari ini. Tolong segera dilengkapi berkas pendaftarannya. Baik, selanjutnya saya akan menginformasikan cara adik-adik untuk melihat tagihan dan nomor virtual akun. Jadinya di sistem informasi akademik mahasiswa, adik-adik bisa mendapatkan semua informasi terkait nilai, terkait tagihan pembayaran juga bisa didapatkan di sana. Ya, adik-adik bisa, mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah mencoba membuka SIAM, ya, Sistem Informasi Akademik, yang laman webnya yaitu siakat.undikma.ac.id. Seperti yang ada di layar saat ini, inilah tampilan dari Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Yang pertama untuk melihat tagihan ya harus adik-adik harus membuka laman ini dan selanjutnya adik-adik bisa login. Login pada menu SIAM ini harus menggunakan nomor induk mahasiswa dan passwordnya juga nomor induk mahasiswanya adik-adik. Jadi saya sarankan kalau mau mengganti password silahkan, cuman harus tetap diingat passwordnya supaya nanti pada saat login tetap bisa masuk ke SIAM ini, karena ada beberapa juga yang sudah mengganti password pada saat mau login lagi ke SIAM lupa passwordnya, kebingungan sendiri jadinya. Ya ini yang ketiga, tampilan menu dari home, menu home dari Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Jadi ketika adik-adik sudah berhasil login ke SIAM, tampilan yang pertama akan adik-adik lihat adalah tagihan yang harus dibayar dan nomor virtual akun. Pada layar adik-adik saat ini, tagihan yang harus dibayar itu 0, berarti adik-adik sudah melakukan pembayaran dan sudah tidak ada tagihan yang akan dibayar. Ketika waktu pembayaran dibuka, maka tagihan yang harus dibayar itu akan tertera jumlah tagihan yang akan adik-adik bayar. Jadi pada saat membayar, harus sesuai dengan tagihan yang ada di SIAM ini. Tidak bisa dibayar lebih dari tagihan atau kurang dari itu. Misalkan tagihannya 1 juta, maka yang harus diproses di bank adalah 1 juta. Kalau membayar 1.100.000 juga tidak bisa diproses, kurang dari 1.000.000 juga tidak bisa diproses karena sistem pembayaran di Undikma ini menganut sistem fixed payment, di mana sistem pembayarannya harus dibayar benar-benar pas sesuai tagihan yang ada di SIAM. Ya, video tutorial untuk pembayaran virtual akun BNI ada di link YouTube Berita Undikma, nanti adik-adik bisa tonton. Di situ ada tata cara pembayaran melalui teller, melalui ATM, bagaimana cara bayar virtual akun melalui ATM. Di situ ada pembayaran dari, nah ini sudah ada tampilannya. Ya, ditonton dulu adik-adik. Ini ada melalui teller. Ya, itu nanti bisa ditonton lebih lanjut di YouTube Berita Undikma. Ya, nah ini adalah bagian yang paling penting dari sesi pagi hari ini, yaitu skema biaya mahasiswa. Tolong untuk dipahami adik-adik semuanya, supaya tidak ada pertanyaan lagi di tengah jalan, kenapa saya tidak bisa melihat nilai, kenapa saya tidak bisa isi KRS, karena
karena sistem pembayarannya memang seperti ini. Ya, saya akan mulai dari Prodi Teknologi Pendidikan, Bimbingan Konseling, Administrasi Pendidikan, dan Pendidikan Luar Sekolah. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri di sini, di layar. Ini adalah tagihan biaya kuliah mahasiswa. Jadinya empat prodi ini jumlah tagihan pembayarannya itu sama. Di semester 1 itu, jadi satu semester saya jelaskan dulu, satu semester itu pembayarannya dua kali, di awal semester dan di akhir semester atau pada saat sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Di angsuran 1 itu, tahap pertama, adik-adik harus melakukan pembayaran untuk dapat melakukan pengisian KRS. Jadi ketika adik-adik tidak melakukan pembayaran pada saat tahap pertama, konsekuensi dari tidak membayar tersebut, adik-adik tidak bisa mengisi KRS, selanjutnya tidak bisa mengikuti perkuliahan, karena syarat awal itu sebelum perkuliahan itu ya harus diprogramkan dulu mata kuliah yang akan diikuti, baru bisa mengikuti kuliah. Jadi di sini contohnya pada semester 1 itu jumlah SPP-nya 2.875.000. Lihat di kolom semester, semester 1 itu adalah total SPP per semester. Jadinya kalau ada yang bertanya, berapa sih SPP saya per semester? Nah, inilah dia. Nanti bisa diinformasikan ke orang tuanya juga supaya sama-sama tahu ya. Nanti soalnya beberapa mahasiswa maba yang tahun 2020 juga ada yang tidak menginfokan kepada orang tuanya, sehingga di tengah jalan orang tuanya bertanya kepada kami langsung via WA. Ada yang telepon juga, ada yang datang langsung ke ruangan kami juga. Itu bertanya, berapa sih pembayarannya per semester? Kok kemarin udah bayar, sekarang bayar lagi? Biasanya seperti itu pertanyaannya. Ya, ini adalah yang 2.875.000 ada SPP semester 1 di semester 1. Jadinya yang 2.875.000 itu dibagi menjadi dua kali pembayaran. Pembayaran yang pertama sebesar 1 juta itu sudah adik-adik bayar pada saat daftar ulang. Jadinya dengan membayar 1 juta yang di pertama itu adik-adik sudah bisa langsung mengisi KRS-nya dan bisa mengikuti perkuliahan. Untuk angsuran keduanya sebesar 1.875.000. Itu dibayar sekitar di bulan Desember sampai Januari nanti baru proses pembayarannya. Dan semester 2 jumlahnya 3.750.000. Tahap satunya 1.875.000, tahap duanya 1.875.000. Mungkin ada adik-adik yang bertanya apa konsekuensinya. Jadinya tadi sudah saya jelaskan, jika di angsuran 1 adik-adik tidak membayar, maka adik-adik tidak bisa mengisi KRS. Selanjutnya, ketika adik-adik tidak membayar di angsuran kedua, maka adik-adik tidak bisa melihat nilai. Tidak bisa melihat nilai yang sudah diperoleh selama satu semester. Kapan adik-adik bisa melihat nilai? Nilai bisa dilihat ketika angsuran kedua sudah dibayar. Untuk selanjutnya, ini adalah prodi. Ada 10 prodi dengan jumlah pembayaran yang sama. Ada prodi pendidikan biologi, prodi pendidikan matematika, kimia, fisika, PTI, pendidikan teknologi informasi, teknik sipil, kehutanan, pendidikan olahraga, pendidikan bahasa Inggris, dan manajemen. Ini adalah skema pembayarannya selama kuliah di Undikma. Jadi semester 1 sampai dengan semester 8, ketika lebih dari 8 semester, maka pembayarannya tetap mengikuti skema pembayaran di semester 8.
Yang ini adalah untuk selanjutnya yaitu S1 Kesehatan Masyarakat. Ya, ini Kesehatan Masyarakat. Biaya kuliahnya mungkin berbeda dengan prodi yang dua slide sebelumnya. Memang kalau untuk kesehatan biayanya agak lebih berbeda sedikit. Ini adalah S1 Kesehatan Masyarakat yang reguler. Ini yang reguler yang murni dari adik-adik yang dari SMA. Terus selanjutnya yang Kesehatan Masyarakat untuk prodi lanjut yang dari D3 Kesehatan lanjut ke untuk S1 Kesehatan Masyarakat. Ini adalah skema pembayarannya. Selanjutnya untuk S1 Pendidikan Dokter Hewan. Ini adalah Pendidikan Dokter Hewan. Untuk semester 1 itu 3 juta. 3 juta itu di angsuran satunya 1 juta. Angsuran keduanya yaitu 2 juta. Semester 2 dan 3 itu masih sebesar 4 juta. Angsuran 1 2 juta, angsuran kedua juga 2 juta. Untuk selanjutnya yaitu biaya kuliah program diploma. Diploma yang ada di Undikma itu D3 Arsitektur, D3 Teknik Pertambangan, dan D3 Seni Rupa. Ya, ini adalah skema pembayarannya sama dengan yang S1 diangsur dua kali juga dalam satu semester. Selanjutnya untuk biaya kuliah mahasiswa pasca sarjana, mungkin di sini tidak ada yang mungkin ada yang ikut mahasiswa pasca bisa melihat ini. Ini untuk S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu jadwal pembayaran. Ini jadwal pembayaran sudah ditentukan. Ini ada sesuai dengan kalender akademik 2021-2022. Maaf ada salah ketik di tahun akademiknya yang di atas. Jadi untuk semester ganjil, sekarang ini sudah masuk semester ganjil untuk adik-adik perhatikan, jadinya di biaya kuliah angsuran 1 dibayar dari tanggal 13 Agustus sampai dengan 14 September 2021. Nah, itu sudah pada saat daftar ulang sudah dilakukan pembayaran. Nah, untuk semester ganjil angsuran keduanya, ini yang perlu dipersiapkan dari tanggal 1 Desember hingga tanggal 14 Januari 2022. Ini adalah masa pembayaran angsuran kedua di semester ganjil. Untuk semester genap, angsuran 1 di pembayaran angsuran 1 dimulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022. Dan angsuran keduanya pada bulan Juni, tanggal 2 Juni 2022 hingga 15 Juli 2022. Ya, ini ada kontak di Biro Keuangan. Jadi ini nomor adalah nomor layanan yang kami sediakan di Biro Keuangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui nomor WA yang ada di layar kaca ini, bisa dihubungi melalui WA untuk, tapi hanya bisa di WA, telepon tidak kami layani. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada adik-adik yang kurang jelas, mungkin bisa untuk ditanyakan kembali. Terima kasih. Oke, Mas Bagus, terima kasih banyak. Sedikit saya mau nambahkan ya, dari slide skema pembayaran itu, minta tolong salah satu slide skema pembayaran. Nah, cukup, cukup. Nah, itu ada catatan. Atasnya G, itu semua kayaknya sama ya. Cukup, cukup. Ya, cukup. Ya.
Di situ ada catatan di bawah tabel bahwa biaya kuliah selama 8 semester di atas itu belum termasuk kegiatan belajar di luar kampus. Di luar kampus, Merdeka Belajar, kemudian biaya PPL, KKN, skripsi, dan wisuda. Begitu ya adik-adik. Nanti kegiatan PPL, KKN, skripsi, dan wisuda itu akan menyesuaikan dengan jadwal per semesternya, kapan pelaksanaan itu akan diprogramkan oleh adik-adik, sehingga akan diumumkan berapa besar biaya PPL, KKN, skripsi, maupun wisuda. Jadi itu kegiatan, biaya kegiatan tersebut yang belum tercantum di tabel akan menyesuaikan dengan pelaksanaannya. Kemudian ada yang menambahkan lagi, Bu? Cukup? Ya. Yang saya perlu tekankan, tabel ini tolong adik-adik ya, disampaikan kepada orang tua. Dan orang tua harus tahu angka-angka ini, biaya-biaya ini sampai adik selesai kuliah. Nah, maksud dan seterusnya itu semester 8 dan seterusnya, itu sama. Jadi kami sebenarnya mengharapkan adik-adik itu kuliah tepat waktu. Jangan sampai lebih dari 8 semester. Karena biayanya sama. Sehingga adik bisa termotivasi untuk mempercepat studinya dengan cepat dan tepat. Artinya dengan nilai yang sangat memuaskan. Demikian ya. Jika ada pertanyaan, ini akan saya buka 5 pertanyaan dari masing-masing fakultas. Ya, satu dulu siapa penanya yang pertama dan berikutnya tidak boleh sama. Satu orang, satu fakultas. Ya, siapa dulu yang bertanya dan fakultas yang berikutnya, AP. Apriyati Ningsih. Dari FBMB ya, satu berarti ya dari FBMB ini, fakultas FBMB dulu. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyati Ningsih dari Prodi Bahasa Inggris. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai penundaan pembayaran biaya kuliah, Pak. Jika suatu hari di kemudian hari terjadi penundaan biaya pembayaran uang kuliah dikarenakan beberapa hambatan, apakah ada sanksi yang akan diterima oleh mahasiswa? Jika ada sanksi yang diterima, seperti apa, Pak dan Bu? Dan adakah maksimal waktu penundaan pembayaran? Dan adakah keringanan yang akan didapat oleh mahasiswa mengenai penundaan pembayaran biaya kuliah tersebut? Itu saja yang ingin saya tanyakan, Bu. Oh ya. Terima kasih Adik Apriyanti. Priyanati? Oh, Apriyati Ningsih ya. NIM-nya berapa, NIM? NIM-nya, aduh bentar, Bu. Kelupaan. Belum hafal ya NIM-nya? Belum hafal, Bu. Ya. Prodi Bahasa Inggris ya? Mari ya, Bu. Bahasa Inggris? Iya, Bahasa Inggris. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, bagaimana seandainya ada penundaan pembayaran? Ya, berarti penundaan pembayaran itu kan berarti adik itu melewati dari batas-batas waktu pembayaran. Ya kan? Nah, ya. Begini adik-adik. Ibu mau jawab? Ya. Jadi sebelum masa pembayaran, adik dan orang tua kan sudah bisa mengukur ya. Semester depan ini saya akan melanjutkan kuliah. Berarti uang yang saya bayarkan atau saya siapkan itu harus ada atau bagaimana. Ya kan? Terus, supaya misalnya uangnya itu belum cukup. Belum cukup nih artinya belum sampai full atau dia memang mendekati tidak full atau sangat minim sekali. Katakanlah
ada itu pembelajarannya 4 juta ya, satu semester 2 juta katakanlah. Jadi satu semester 4 juta, semester tahap awal, tahap pertama itu 2 juta untuk membayar KRS, untuk membuka KRS, untuk membuat registrasi awal gitu. Seandainya uangnya itu masih belum cukup atau cuma punya 100.000, supaya adik bisa tidak tunggakan, adik bisa mengajukan cuti kuliah. Itu kan? Iya, Bu. Ya, berarti makanya komunikasi dengan orang tua itu penting. Dikomunikasikan sama orang tua bagaimana kelanjutannya untuk perkuliahan ini. Nah, nanti kalau seandainya uangnya itu akan mendekati 2 juta, terus masa pembayarannya lewat, nah, adik-adik itu bisa menyampaikan ke kami, ke ruangan kami, apa kendalanya. Karena kendalanya itu kan beda-beda. Jadi kalau kendalanya kita nggak bisa memberikan solusi satu persatu di forum ini, tapi bisa disampaikan ke ruangan kami. Nanti bisa kami bantu semaksimal mungkin. Apa kendalanya dan apa solusinya? Begitu. Nanti kalau konsekuensinya, konsekuensinya kalau adik tidak sampai batas waktu, katakanlah sampai waktu tahap awal tidak bisa membayar yang pertama, itu kan adik tidak bisa ngisi KRS. Kalau yang kedua, setelah mengisi perkuliahan, itu kan pelaksanaannya sebelum UAS. Adik itu bisa ikut UAS, cuman adik-adik tidak bisa melihat nilai. Tidak bisa melihat nilai untuk proses perkuliahan di semester berikutnya. Jadi nanti kalau pas semester berikutnya, adik masih punya tunggakan yang kedua, itu akan diakumulasikan ke pembayaran yang pertama di semester berikutnya. Begitu. Nah, kalau pengajuan cuti secara akademik bisa diajukan di semester 3 ke atas. Kalau semester 1 dan 2 itu masih sistem paket. Artinya adik-adik di sini kan sudah memilih kampus Undikma, sudah melihat, tidak hanya memilih, sudah melihat berapa biaya sampai lulus, kemudian perguruan tinggi yang lain berapa biayanya sampai lulus, berarti sudah menentukan pilihan yang sudah tepat. Dan itu sudah segala macam resiko dan segala hal-hal yang ini, pembiayaan dan segala macamnya itu sudah dipertimbangkan sebelumnya. Sangat bagus sekali ya pertanyaannya, itu bisa mewakili teman-temannya yang lain. Silakan datang ke ruangan kami jika punya kendala. Ya, kalau bisa ya jangan sampai orang tuanya, karena sering orang tuanya yang datang ke ruangan tidak tahu mekanisme pembayarannya seperti apa, dia kaget-kaget kenapa anak saya minta uang sebesar sekian tanpa dikomunikasikan. Ya, saya pesan sama adik-adik, tolong jangan sampai bisa menyusahkan orang tuanya. Datang ke ruangan, sampaikan apa kendalanya, nanti baru kita layani. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Oke, dari FSTT ya, lalu Bayu. PTI ya, PTI. Saya persilakan, lalu Bayu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bayu dari Fakultas PSTT dan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Yang saya ingin tanyakan adalah, ini termasuk pembayaran yang dijelaskan tadi. Kami yang mahasiswa penerima KIP kuliah, apakah semua pembayaran yang dibutuhkan untuk melakukan semester, biar semester, dan yang lain-lain itu, apakah ditanggung oleh pihak KIP kuliah? Hanya itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ini pertanyaannya. Adik penerima KIP ya?
Iya, ya. Oke, selamat ya. Ye. Eh, sudah. Oh, belum pengumuman tapi ya. Yang tip itu belum pengumuman. Ya, nanti saya berikan kesempatan sama Mas Bagus. Oke, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya adik Lalu Bayu. Jadinya, apakah tadi pertanyaan, apakah kami yang penerima KIP akan semua pembayarannya akan diselesaikan oleh dari KIP kuliah? Saya jawab tidak, karena dari KIP kuliah itu adik-adik mendapat bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan itu sebesar 2.400.000, itu yang saya kata yang sampai dengan semester ini jumlahnya masih sekitar 2.400.000. Jadi SPP-nya adik lebih besar dari bantuan pendidikannya, jadinya adik tinggal membayar selisih pembayarannya saja, sisanya seperti itu. Sudah dimengerti, adik? Ya, terima kasih. Sudah dimengerti. Oke, terima kasih juga Mas Bagus. Mudah-mudahan Lalu Bayu namanya keluar ya, menjadi penerima beasiswa. Saya persilahkan yang penanya ketiga. Lulu Maria Konita dari Prodi VIP ya. Saya persilahkan Maria Konita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lulu Maria Konita dari Prodi Bimbingan Konseling. Apakah pembayaran untuk yang satu semester itu berarti 3 bulan ya, 3 bulan sekali? Maksudnya pembayarannya 2 kali kan, tapi 3 bulan sekali gitu? Ya betul. Ya. Dari saya 6 bulan. Jadi 3 bulan dibagi 2, 3 bulan di pertama, nanti yang 3 bulan yang kedua itu di akhir, mau dekat UAS. Untuk kiptanya cuman 1 kali 1 semester atau sama kayak pembayaran 3 bulan sekali diterima misalnya kalau kita dapat kipka? Untuk apanya? Kip? Ya. Oh, kalau kip itu 1 semester sekali dapatnya. Oh, cuman 1 kali 6 bulan gitu. Ya. Jadi besarnya itu untuk bantuan 1 semester. Ya, Mas Bagus ya? Iya. Ya, karena SK-nya juga dibuat per semester ya. SK-nya nanti dievaluasi setiap semester dari prestasi akademiknya adik-adik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari FKH. Saka Antona. Antona, susah sekali namanya ya. Ya. Ya, persilakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antona dari FKH NIM 019. Mau menanyakan terkait dengan pengajuan cuti. Misal nih saya mau cuti di semester ketiga. Nah, pertanyaannya apakah saya tetap membayar atau seperti apa di semester yang tidak saya ikuti perkuliahan tersebut. Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali. Apa? Ada lagi? Ya, yang kedua apakah bisa membayar langsung? Karena misalkan ketika orang tua kita wirausaha kan nggak tahu rezekinya ada di mana yang banyak dan pasang surut. Gitu. Nah, ketika di semester 3 kita langsung bayar 2 sesi di awal, apakah bisa atau tidak? Iya, iya. Terima kasih. Bagus. Ibu mau jawab? Pengajuan cuti. Yang pertama mengenai ini ya, pengajuan cuti ya. Jadi adik-adik masa pembayarannya itu kan sudah ada ya, tahap 1 ya, untuk sebagai persyaratan adik-adik mengisi KRS ya. Jadi kapan adik mau mengajukan cuti itu sudah ada di kalender akademik ya. Adik-adik sudah mempertimbangkan dengan baik ya, kapan adik-adik akan mengajukan cuti. Apakah
semester ini saya memang harus mengajukan cuti atau tidak gitu. Jadi sebagai contoh begini deh, di semester 3, semester ganjil, masa pembayarannya itu pada saat adik mau masuk semester ganjil itu masa pembayarannya dimulai dari pertengahan Agustus sampai pertengahan September. Karena perkuliahan semester ganjil dimulai dari tanggal 20 September. Ya, jadi pembayaran SPP-nya kurang lebihnya untuk semester ganjil terakhir sampai 15 September. Ya. Semester 3 seperti itu. Nah, adik-adik tentu bisa membicarakan ini dengan orang tua baik-baik. Kira-kira untuk pembayaran pertama di semester ganjil tersebut, kita bisa sanggup atau tidak gitu. Maksud saya seperti ini, kan pembayarannya 2 juta. Oh, ternyata di terakhir-terakhir pembayaran adik-adik masih punya 1 juta. Kurang enggak ini, kira-kira kekurangannya itu masih memungkinkan atau tidak untuk bisa dipenuhi pada terakhir masa pembayaran tersebut. Jadi untuk adik-adik mohon dibicarakan dengan baik-baik ya dengan orang tua. Jangan sampai adik-adik sudah mengajukan cuti, oh ternyata ada rezeki gitu. Jadi kami di pihak keuangan tentunya ya mendoakan adik-adik supaya biaya kuliahnya lancar gitu, dimurahkan rezekinya sehingga tidak ada keterlambatan. Namun manakala memang dengan pertimbangan tertentu sehingga harus mengharuskan adik-adik untuk cuti kuliah, yaitu bisa diajukan sebelum sebelum mulai perkuliahan. Kalau adik-adik sudah mengajukan cuti, maka tagihan di semester itu tidak ada ya. Tapi kalau tidak cuti, menghilang begitu saja, maka itu tagihannya akan menjadi tunggakan yang adik-adik tetap harus bayarkan. Ya, jadi intinya kalau adik-adik tidak mengajukan cuti, adik tetap diberikan tagihan kan, ke virtual account-nya tetap dikirimkan tagihan. Tapi kalau adik-adik mengajukan cuti, maka tagihannya itu dihapuskan ya. Kapan saatnya mengajukan cuti? Tentu sebelum batas akhir pembayaran. Namun tadi saya sampaikan, pertimbangkan dulu baik-baik, bicarakan juga dengan bagian keuangan, tadi konsultasikan ke Bu Nur kira-kira kapan adik-adik bisa. Kalaupun ada keterlambatan, kira-kira kapan gitu. Jadi selama masih, kalau misalnya 1 hari, 2 hari, ya mungkin masih ada toleransi di situ. Nah, tapi kita, kenapa ini? Karena semua itu ada schedule-nya terkait dengan masa PDPT. Ya. Jadi data yang harus kita laporkan kepada PD Dikti. Nah, kalau itu sudah waktunya sudah tutup, maka itu tidak bisa lagi. Meskipun adik punya uang berikutnya, kemudian ada nilai, tapi sudah tidak bisa Kemudian yang berikutnya mengenai apa pun itu tadi? Bayar sekali. Bayar sekali. Langsung membayar 2 sesi, Bu. Gitu. Mau bayar sekaligus, silahkan nanti secara teknisnya bisa dikonsultasikan ke keuangan, itu bagus ya. Jadi artinya adik-adik sudah prepare, mempersiapkan gitu. Oh, kebetulan ada rezeki, daripada nanti uangnya kepake untuk yang lain, bagaimana mau bayar sekaligus ya. Tentu, tapi tagihan yang dikirimkan ke adik-adik kan baru tagihan pertama. Tapi kalau mau bayar bagaimana? Silakan nanti secara teknis bisa dikomunikasikan dengan bagian keuangan. Tetapi secara umum kita tetap memberikan tagihan itu tahap demi tahap begitu di adik ya. Mungkin kalau ada tambahan. Terima kasih Ibu. Sedikit kan nanti untuk masa pengajuan cuti di kalender akademik akan dijelaskan lebih bagian biro BAK ya, nanti habis ini akan dilanjutkan dengan tema akademik ya. Kalau ada kelebihan rezeki mau dibayar selama 4 tahun, boleh deh, nanti kita bisa atur. Ya, oke, yang terakhir ini ya dari FIKKM ya, Ahyar Rosidi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya diberikan ke saya. Mohon maaf, saya agak sedikit terlambat mengikuti Zoom-nya tadi, salah ngetik link yang dikasih, link yang kemarin. Ini saya berkaitan dengan masalah pembayaran juga, Bu.
Ini masalah pembayarannya ini kan per bulan, saya masih belum paham dengan penjelasan yang tadi. Satu per setengah semester itu kan dikasih bayar satu bulan untuk pembayaran pertama 1 juta ya. Ya. Nah, ini untuk lanjutan ke yang semester selanjutnya ini 1.950 ya Bu kalau enggak salah. FIKKM tolong Mas ini apa namanya? Ada bisa tampilkan skema bisa biar kayaknya saya juga. Iya, bisa loh Bu. Ya. Yang FIKKM ini apa? Prodi olahraga atau Kesmas? Kesmas, Pak. Kesmas. Bapak Bapak atau Mas ini ya? Bapak ini. Oh, Bapak. Jadi Bapak bisa dipanggil Mas. Lanjut ya. Bukan. Ini mulai dari semester awal, Bu. Bapak baru dari semester 1, bukan lanjut ya? Ya, bukan lanjut dari semester 1. Oke, silakan Bapak. Oke. Itu mohon penjelasannya sedikit tentang masalah pembayaran. Itu masih agak sedikit bingung karena saya juga belum baru mengikuti ini, baru agak terlambat mengikuti materi yang ini, Bu. Mohon penjelasannya sedikit tentang itu. Cuman artinya untuk mempermudah kita pembayaran tuh mulai dari awal pembayaran kan kita dari 1 juta, Bu ya. Nah, yang kedua untuk lanjut sampai triwulan yang kedua itu dibebankan 1.950 kalau nggak salah, Bu ya. Ya, betul. Betul. Nah, itu kalau kita seandainya untuk membayar ini satu kali semester itu bisa, Bu ya, diatur seperti itu. Oh, bisa, Bapak. Bisa. Itu aja mungkin yang saya masih belum paham, Bu. Oh ya, ini pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi ini, yang FKH. Ada yang baru masuk. Ini soalnya baru masuk jadi agak sedikit bingung. Oh ya, nggak apa-apa kan. Waktu juga, Pak. Jadi Bapak diselamatkan dengan waktu, tetap dapat hadiah dari saya walaupun pertanyaannya sama. Iya, Bapak. Jadi bisa ya, Pak ya, Bapak kalau ada rezeki lebih, Bapak bisa komunikasikan ke kami sebelum masa pembayaran. Oke, Bapak, yang pertama tuh harus perhatikan kalender akademik dulu. Kalau ada lebih mau bayar satu semester full sebelum tagihan itu kita layangkan ke akunnya Bapak masing-masing, Bapak bisa komunikasikan dengan kami untuk bisa bayar lunas di depan. Oh, gitu. Gitu. Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Mau bayar setahun juga boleh, Bapak. Iya, sama-sama. Di kredit juga bisa, Bu. Oh, ya, terima kasih banyak, dikredit. Bu. Katanya Bapak ini sudah dicicil dua kali, Bapak. Kok Bapak malah minta kredit? Tadi sudah saya senang Bapak mau bayar full di depan. Okay. Ya, ternyata. Canda, ya. Terima kasih banyak, boleh, Pak. Okay, terima kasih banyak. Sama-sama, Bapak. Ya, ini berhubung waktunya juga sudah habis. Mungkin kalau saya tutup dengan satu pesan ini, pesan ada quote ya yang baru saya terima dari grup keluarga saya. Ini untuk pesan adik-adik karena melihat dinamika di kampus ya, pasti adik-adik sudah tahu semuanya ya. Kita tidak lepas dari nama-nama UNMA atau IKIP yang sebelumnya ada hal-hal yang ya kurang apa ya namanya ya. Ya kalau saya bilang ada demo lah ya yang terkait dengan SPP. Cuman saya mau memberikan ini kepada adik-adik semua karena di sini ada calon-calon yang akan aktif di organisasi. Ya, masalah terkait SPP itu dilihat dulu tabelnya, kemudian itu sebagai komitmen di awal bahwa adik-adik yang bersedia kuliah di sini dengan komitmen seperti itu dan apapun resikonya, apapun kendalanya harus kita tanggung bersama. Ada satu quotes yang menurut saya ini bagus. Belajar dari bentuknya tidak persis sama namun serasi. Saat berjalan tak pernah kompak tapi tujuannya sama. Tak pernah ganti posisi namun saling melengkapi. Tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan karena dimakan usia. Sepatu itu sederajat namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Sepatu itu bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Apabila yang satu sakit karena robek,
hingga harus dijahit, maka yang lain setia menunggunya. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang, namun tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lainnya. Ini yang dari hikmah sepatu. Sepatu kita bisa jadikan contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan. Damai dan selalu sehat buat adik-adik semua dan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin, semoga pertemuan pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.